Sekretaris Daerah Aceh Takwallah didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif dan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Aceh Zulkifli meninjau Sekolah Luar Biasa Negeri Luxmawe Senin pagi 8 November 2021. Takwallah tiba pukul 7.30 WIB dan langsung disambut Ahmad Yamani, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara yang juga PLT Kacabdin Luxmawe, serta Kepala SLBN Ane Nangro Samhudi. Takwallah segera meninjau sejumlah ruang kelas dan menyapa beberapa siswa. Bahkan Takwallah juga ikut bergabung bersama siswa untuk melakukan senam pagi di halaman sekolah. Takwallah dalam kunjungan itu menyampaikan terima kasih kepada guru SLB yang telah mendidik para siswa berkebutuhan khusus dengan penuh kesabaran. Takwallah kemudian melanjutkan kegiatan berupa zikir pagi dan doa bersama dengan pihak sekolah yang diikuti secara virtual oleh para ASN di bawah pemerintah Aceh. Sementara itu pada kesempatan tersebut Takwallah juga menyerahkan sertifikat kepada 18 orang yang terdiri dari kepala sekolah dan wali kelas yang berhasil melakukan vaksinasi terhadap siswa dengan angka di atas 95%. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Aceh bagi sekolah-sekolah yang berhasil menyukseskan program vaksinasi COVID-19 terhadap siswa.